Inara Rosli gugat harta kota gede, minta royalti lagu milik Tricon. Inara Rosli melayangkan gugatan harta kota gede dalam sidang cerainya dengan Tricon. Hal tersebut diketahui langsung oleh kuasa hukum Inara Rosli, Arjana Bagaskara, yang membahas soal gugatan pada Tricon. Gugatan harta gono gini tersebut salah satunya adalah beberapa lagu yang diciptakan Tricon kepada dirinya, salah satunya Surat Cinta untuk Starla. Ada 3 lagu dari Tricon, salah satunya Ya Surat Cinta untuk Starla, ujar Arjana Bagaskara. Inara Rosli menyebut ada hak 50% dari 3 lagu yang diciptakan oleh sang suami. Kemudian gugatan tersebut juga akan didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pekan depan. Perkara perzinaan Tricon dengan Tantri Ajung Anissa terus diselidiki pihak kepolisian usai Inara Rosli membuat laporan. Tak hanya itu, kini Inara Rosli membawa saksi soal perzinaan Tricon dengan Tantri Ajung Anissa. Bukan hanya membawa saksi, Inara Rosli juga membawa serta bukti terkait perzinaan Tricon. Diketahui Inara Rosli mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberi panggilan penyidik Selasa 18 Mei 2023. Inara Rosli penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya atas dugaan perzinaan Tricon dan Tantri Ajung. Ia datang ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya membawa 3 saksi untuk diperiksa terkait laporan tersebut. Demikian dikatakan oleh kuasa hukum Inara Rosli, Adi Mulia Srigar, seusai menjalani pemeriksaan. Diketahui, Inara Rosli akhirnya mengambil langkah hukum. Ia melaporkan Tricon dan Tantri Ajung Anissa ke Polda Metro Jaya pada 6 Mei 2023. Inara Rosli menyangkakan pasal 284 terkait dugaan perzinahan. Laporan polisi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Inara Rosli, Andi Mulia Srigar, saat jumpa pers di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu 10 Mei 2023. Laporan polisi tersebut terregister dalam nomor LP-B-2427-5-2023-SPKT-Polda-Metro-Jaya. Dengan terlapor Tricon dan Tantri Anissa tentang pasal 284 KUHP atas dugaan perzinahan. Inara Rosli akan membawa 5 poin persyarat rujuk kepada majelis hakim apabila Tricon meminta hubungan rumah tangganya dengan sang istri kembali seperti sedia kala.